Anak buah habis ditembak mati TNI Polri. Egyanus kegoya rekrut anak di bawah umur. Diduga anak buah banyak yang tewas setelah ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Pentolan OPM Egyanus kegoya merekrut anak-anak. Hal ini diketahui setelah pasukan TNI Polri menangkap dua orang OPM di Kabupaten Yahukimo. Keduanya berinisial MH dan BG. Keduanya masih di bawah umur karena baru berusia 15 tahun. Dilansir Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan adanya penangkapan hidup-hidup dua anggota OPM tersebut. Ia menyebut bahwa kedua remaja tersebut ditangkap dalam insiden kontak tembak di Kali Brasa 2, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, pada Kamis 22 Februari 2024 lalu. Beni menyebut bahwa saat itu personel TNI Satgas Yon 7 Marinir melakukan pemantauan udara menggunakan drone dan terlihat pergerakan OPM membawa senjata api laras panjang. Kedua remaja ditangkap saat hendak melarikan diri setelah baku tembak.